Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan cara membuat stiker Boboiboy untuk WhatsApp. Yang pertama, kalian harus download dulu aplikasi yang namanya Background Eraser. Ini dia aplikasinya. Kebetulan saya udah mendownloadnya. Selanjutnya, kalian harus mendownload lagi aplikasi yang namanya e-sticker. Nah, yang ini aplikasinya. Seperti ini aplikasinya. Kebetulan saya juga sudah mendownloadnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk membuat stiker Boboiboy untuk WhatsApp. Yang pertama, buka aplikasi Background Eraser. Ini dia, kita buka aplikasinya. Langsung aja kita buka aplikasinya dan kita pilih karakter Boboiboy favorit Anda yang akan dibuatkan stiker. Saya pilih yang ini. Lalu kita down dan langsung saja kita pertama kali yaitu hapus backgroundnya secara manual. Ya, kita hapus seperti ini. Kita hapus bagian background gambarnya sampai tersisa hanya karakter Boboiboy favorit kita saja. Ya. Seperti ini cara menghapusnya. Ya. Kita juga bisa mengatur jarak antara titik untuk menghapus dan penghapusnya. Dan kita juga bisa mengatur lebar titik untuk menghapusnya. Ya, seperti ini. Untuk yang ukuran besar kita bisa menghapus bagian luar yang terjauh dari foto atau gambar agar lebih mudah. Ya, seperti ini. Untuk menghapus bagian yang dekat dengan foto atau gambar, kita atur penghapusnya lebih kecil agar lebih mudah dan lebih rapih. Ada yang kepotong, kita bisa undo. Cukup gampang, bukan?
Ya, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kalau dikira sudah cukup, kita klik done. Ya, dan kita save. Oke. Kita finish. Lanjut kita ke aplikasi e-stikernya. Ya, yang ini ya teman-teman. Kita buka saja. Tampilannya seperti ini. Lalu kita tambah. Kita pilih album, kita ambil yang tadi sudah kita buat ya. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, cukup. Kita di sini bisa menambahkan dekorasi, teks, emoji. Untuk dekorasi isinya seperti ini. Ya, kita bisa tambahkan kacamata dan lain-lain sebagainya. Saya tidak perlu pakai ini. Untuk gambar kita bisa menambahkan gambar. Ya, seperti ini. Saya juga tidak mau menambahkan gambar. Saya mau menambahkan teks saja. Kita tulis teks di sini. Terbaik. Bobo-boy memang terbaik. Kita bisa pilih jenis hurufnya. Saya mau pakai yang ini. Pakai yang ini aja, komik. Kita bisa atur warnanya. Ya, kita mau pakai warna orange. Ya, oke, cukup. Selesai. Dan kita bisa atur posisi tulisannya. Saya mau pasang di sini. Oke, lalu kita simpan. Ya, kita pilih buat stiker baru. Buat. Ya, kita selesai. Oke, stiker baru selesai. Kita bisa tambahkan langsung ke workshop. Ya, Anda ingin menambahkan buku-buku ke WhatsApp? Tambah. Oke. Oke, setelah 2 tahap tadi, kita bisa langsung memakai stikernya. Ya. Ini dia, kita cari di stiker ya ini, dan ini stikernya. Oke, jadi stiker WhatsApp kita lebih menarik lagi dengan karakter Bobo Boy favorit kita. Selamat mencoba, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.